Oke, jadi seperti ini ya kondisi Jepang sekarang setelah sebelumnya dari 7 prefektur yang dinyatakan darurat penyebaran COVID-19 atau Corona, sekarang menjadi 47 prefektur yang dinyatakan darurat Corona, termasuk di sini prefektur Fukushima Keng. Ini tepatnya di Minamisomachi, Haramachiku. Ini hari Minggu ya, jadi biasanya hari Minggu itu agak ramai, ada orang keluar. Ini sama sekali nggak ada, paling ada 1-2 orang yang keluar dari rumah. Dan katanya pemerintah Jepang akan memberikan subsidi sebesar 10 mang atau 100 ribu yen kepada setiap penduduk di Jepang, termasuk saya, orang asing siswa atau magang akan mendapatkan 10 mang. Nah, itu pastinya gimana saya juga kurang tahu ya, tapi semoga saja ya dapat itu ya, lumayan. Jadi 10 mang itu, 10 mang 100 yen itu hampir sama dengan 14 juta kalau kurs yang sekarang ya. Jadi kita berdoa saja ya, semoga cepat berlalu lah kondisi seperti ini. Sekolah-sekolah udah libur semua, sama teman-teman. Jadi Jepang itu sekolah juga libur semua, pabrik-pabrik juga banyak yang libur. Tapi pabrik saya itu akhirnya masih beroperasi teman-teman, belum melibur. Ya, semoga saja saconya atau direkturnya